setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi-channel public service delivery. 1500164 call center dan Ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, di mana di tempat ini warga Jakarta dapat mengurus berbagai macam jenis perizinan dan non-perizinan. Di antaranya, konsultasi perizinan berusaha, konsultasi perizinan bangunan gedung, layanan keimigrasian atau paspor, SIM dan STNK, administrasi kependudukan, dan juga pembayaran pajak daerah juga bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Dan yang menarik, hari ini sudah ada guru saya, seorang pakar budaya organisasi yang telah mengakses layanan di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, simak selengkapnya di Layanan Jakarta on TV. Tegas inovasi Anda. Konsultan budaya organisasi sekaligus Managing Director SCB International Consulting, Dr. Agung Solihin. Halo pemirsa Layanan Jakarta on TV. Pak Agung, terima kasih banyak nih sudah mampir langsung dan ngurus perizinan secara mandiri di Mall Pelayanan Publik. Ternyata terbukti, Pak Aldi. Iya. Urus izin sendiri itu mudah. Luar biasa, jadi urus izin sendiri itu mudah, iya, ya Pak Agung ya. Ini Pak Agung sudah benar-benar membuktikan nih. Tadi saya tuh juga
lagi di atas Pak Agung, lagi ngeliat-ngeliat berkas gitu, terus ada info Pak Agung ke Mall Pelayanan Publik, jadi saya langsung buru-buru datengin nih. Siap. Sekalian saya mau nanya pengalamannya, saya juga tentunya mau minta arahan dan juga pandangan-pandangan Pak Agung terkait dengan budaya organisasi. Kita belajar bareng tentang budaya organisasi, boleh ya? Boleh dong Pak. Boleh dong, karena kan kalau ada Pak Agung di sini kita nggak nanya-nanya, rugi dong. Walaupun memang sudah kelihatan kok. Oh iya? Yeah. Culture-nya tuh oke banget, saya dari mulai masuk tadi itu disambut dengan hospitality-nya keren. Wah, terima kasih. Jadi nggak kalah, pokoknya dengan Hotel Bintang 5 tuh nggak kalah. Nggak kalah ya? Nah, itu saya juga mau nanya nih tadi. Nanti kita ke depannya akan nanya bagaimana pendapat Pak Agung terkait dengan budaya organisasi yang ada di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Mall Pelayanan Publik, dan juga tentunya tentang pengembangan diri. Boleh ya? Boleh banget. Boleh. Tapi saya juga akan memberikan Pak Agung untuk melihat-lihat tentang Mall Pelayanan Publik ini di setiap sudutnya. Boleh ya? Kita langsung jalan-jalan aja boleh. Ya? Ini bagus banget Pak Agung. Yes. Kita boleh ke situ dulu ya Pak Agung ya? Okay. Siap. Jadi itu banyak banget ininya. Pak Agung, kita udah sampai nih di ruangan self-care corner, Pak Agung. Gimana nih ruangan yang bagus ya? Keren ya? Langsung dapet testimoni nih dari konsultan budaya organisasi. Ini solusi ya, kalau di sana macet berarti bisa kesini. Iya, jadi memang ini dibuat untuk pemohon-pemohon perizinan atau non-perizinan yang ingin mengajukan secara online. Kan sekarang semua perizinan sudah dilakukan secara online kan di DKI Jakarta. Jadi ntar dia bisa pakai perangkat-perangkat kita untuk dia ngajuin secara mandiri, Pak Agung. Kan biasanya kan konsultasi, nanti kalau udah tahu konsultasi jadi langsung ngajuin sendiri gitu. Menarik banget. Berniat untuk mencoba? Next ya. Harus coba. Langsung coba urus nanti. Izin sendiri. Yes. Tapi hari ini juga udah urus izin sendiri kan tadi kan ya, udah ya. Nah Pak Agung, apa nih yang membuat Pak Agung tertarik untuk mendalami budaya organisasi Pak Agung? Jadi Mas Aldi, dulu saya motivator, trainer. Kemudian banyak mentraining orang-orang untuk dibangun motivasinya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata mereka semangat. Semangatnya tapi 45 hari kambuh. Oh, semangat 45 itu 45 hari kemudian kambuh gitu ya. Kumat. Kenapa? Karena yang dibangun hanya semangat untuk bergerak, perorangan sifatnya individu. Nah, mereka semangat bergerak maju tapi dengan arah yang belum tentu sama. Akibatnya apa terjadi? Seperti ibarat mobil ingin bergerak maju ke depan dengan arah yang berbeda-beda, maka apa terjadi? Terjadilah tabrakan, gesekan, benturan. Nah, sama juga dengan organisasi nih. Organisasi juga sama nih. Kita semua ingin bergerak maju. Iya, pasti kita pengen organisasi kita jadi lebih baik begitu ya, Pak. Kita secara personal pun juga ingin maju. Ya. Nah, tapi arahnya bayangin kalau nggak sama. Maka nggak usah heran kalau di organisasi ada tabrakan, ada gesekan, ada benturan. Bukan karena orang-orangnya nggak baik, tapi karena arahnya yang belum sama. Nah, bicara tentang arah yang belum sama, bicara tentang karakter individu itu, maka harus apa? Jangan hanya bicara individunya, tapi harus bicara tentang secara keseluruhan. Maka dibangunnya karakternya bukan karakter individu, tapi karakter kolektif. Nah, karakter kolektif itulah yang dimaksud dengan budaya. Dan itu jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita hanya membangun secara individunya aja. Gitu. Jadi kalau bicara tentang culture itu pasti bicaranya bukan hanya 1-2 orang, tapi bicara keseluruhan. Jadi itu yang membuat Pak Agung tertarik dengan budaya organisasi. Betul. Ya. Karena memang kalau kita berbicara individu begitu ya, kemajuan individu, kita belajar soal teknis aja, tapi ternyata kita berada dalam satu organisasi yang tidak memiliki budaya, ya sama aja bohong ya pemirsa ya. Tadi 4-5 hari ya, 4-5 hari kemudian selesai. Betul. Oh, jadi itu yang menarik dari budaya organisasi ini ya Pak Agung ya? Betul, makanya saya sering bilang gini, satu kalimat pentingnya adalah, if we don't create culture, culture will create us. Kalau kita tidak menciptakan budaya, maka budaya akan menciptakan kita. Ada orang yang tadinya rajin, masuk ke lingkungan yang malas, ikut jadi malas. Yang tadinya jujur, masuk ke lingkungan yang tidak jujur, ke bawah, nggak jujur. Berarti apa? Berarti sangat penting bicara culture, bicara tentang budaya. Karena itu mempengaruhi siapa? Mempengaruhi individunya, mempengaruhi diri kita. Kita akan jauh lebih baik, ataukah malah sebaliknya, malah semakin terpuruk, semakin berkurang kualitas kita. Itu bicara tentang culture. Bicara tentang culture. Yes. Nah, ini selain seorang konsultan budaya organisasi, Pak Agung juga memiliki usaha sendiri nih, SCB International Consulting ya. Yes. Benar ya Pak Agung ya? Yeah. Ini bisa diceritain nih, apa saja nih yang ditawarkan dari SCB International Consulting ini Pak Agung? Jadi SCB sendiri kita fokusnya dua. Pertama internal fokus, kedua external fokus.
Kalau internal focus kita bicara tentang bagaimana membangun budaya secara internal. Bagaimana leadership-nya, bagaimana komunikasi di internalnya, bagaimana bicara tentang aspek bisnisnya dan sebagainya. Ya pasti karakteristiknya seperti apa nih yang mau kita bangun di organisasi kita. Nah itu kita bicara internal focus. Nah kenapa ini penting? Karena gini, kalau misalkan kita bicara langsung keluar, sementara orang-orang di dalamnya itu masih belum terbangun budayanya. Maka di luar dia oke, keluar dia bagus, ke dalamnya dia biasa-biasa aja. Itu banyak terjadi ya pemirsa ya. Di luar kayaknya keren banget gitu ya. Yes. Ternyata dalamnya bobrok. Iya. Itu banyak juga loh. Banyak banget. Agung ya. Mas Aldi, makanya gini, makanya penting dibangun juga bicara bagaimana membangun budaya secara internal. Karena itu jadi pondasi. Jadi kalaupun kita melayani orang dengan sangat ramah, itu bukan karena tugas. Ya. Tapi memang kebiasaan orang-orang di dalamnya itu seperti itu. Ya. Ramah. Jangan cuma kita ke customer kita ramah banget, ternyata ke internal kita sendiri biasa-biasa aja. Malah jutek. Jangan sampai kita di organisasi keren banget juga, ini kita bicara internal. Ya. Di rumah ternyata kita nggak kayak gitu gitu. Nah artinya apa? Berarti harus kita bangun culture itu dari mana? Dari internal kita. Oh berarti kalau misalnya saya bisa menangkap, kalau misalnya kita masih berbeda-beda, berarti sebenarnya budayanya itu belum ada ya? Belum terbangun atau bagaimana? Iya, bisa jadi malah budaya yang tidak kita ingat tanpa sadar itu terwujud, tercipta. Makanya gini, sadar ataupun tanpa sadar kita menciptakan budaya. Ada ya orang yang salah, yang tidak tanggung jawab, tapi nggak pernah dihukum, nggak pernah ditegur, maka terciptalah budaya salah tidak apa-apa. Sebaliknya ada orang yang dia berbuat benar, tapi nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dikasih reward. Apa yang terjadi? Maka dia akan menganggap perbuatan benar nggak penting. Maka tumbuh suburlah perbuatan yang nggak benar jadi budaya. Karena apa? Sadar atau tanpa sadar kita itu menciptakan budaya. Nah, tinggal sekarang mana yang lebih baik? Sadar menciptakan budaya atau tanpa sadar? Kalau sadar menciptakan budaya, maka otomatis ke arah yang lebih baik. Tapi kalau tanpa sadar menciptakan budaya, maka boleh jadi budaya yang akan tercipta tidak yang kita inginkan. Budaya yang tanda kutip kurang baik tercipta. Nah, karena itu maka sadarlah menciptakan budaya. Nah, ini yang dibangun begitu oleh SCB Consulting ini, International Consulting ini ke perusahaan-perusahaan berarti ya, Pak. Perusahaan, instansi pemerintahan. Jadi semua organisasi itu sangat butuh bicara tentang culture. Oh, jadi mengawal perusahaan-perusahaan itu tadi dan juga organisasi baik pemerintahan itu juga untuk membentuk budayanya, membangun budaya di organisasinya. Betul, Bang. Oh, konkretnya seperti apa tuh, Pak, yang dilakukan, Pak, dari SCB Consulting ini, Pak? Jadi kita pertama kali sih sebenarnya yang kita lakukan adalah membangun leaders commitment. Jadi komitmen para leaders. Kenapa? Karena ya, saya dulu kalau ngasih pelatihan, Mas Aldi, itu seringkali yang disuruh ikut pelatihan itu karyawan, pegawai. Nah, mereka banyak ikut pelatihan. Kemudian sering banget mereka tuh datang ke saya bilang gini, Pak Agung, jangan cuma kami dong yang disuruh berubah. Kami punya banyak pemimpin. Pemimpinnya itu beda-beda, Pak. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu. Jadi kita bingung mau ikut yang mana. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya udah, kita stres dan kita apatis aja, terserah deh pemimpin mau kayak gimana. Nah, karena itu langkah pertama untuk supaya tercipta budaya yang baik adalah membangun komitmen para leaders. Jadi samain tuh, apa yang kita samain? Arahnya kita samakan, langkahnya kita samakan, nilainya kita samakan. Supaya apa? Supaya yang di bawahnya nanti timnya nggak bingung. Oh, justru ikut pelatihan adalah pimpinannya dulu ya? Dulu, yang benar ya? Benar, Mas Adi. Oh iya, Pak, kita sering dapat disposisi nih. Jadi sebenarnya terkait dengan budaya organisasi ini, harusnya adalah pimpinannya terlebih dahulu di level manajemennya dulu begitu ya, untuk dia mempelajari budaya ini baru kemudian bisa terbentuk hingga ke bawah. Sampai gitu ke bawah. Ya, Pak Agung ya. Jadi kalau sekarang leadership sudah terbangun ya, sudah ada budaya yang memang disepakati bersama, maka akan lebih mudah nanti turun ke bawahnya. Sama nanti bahasanya sama, gerakannya sama, arahnya sama, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau misalkan kita mulai dari bawah nih, tapi atasnya belum nih, ya pasti kan mereka ikuti atasannya. Atasnya bilang A ya A, atasnya bilang B ya B, yang bingung apa? Kalau atasannya ada 5 atasan, 5-5-nya beda-beda. Beda-beda. Ada yang bilang A, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Sebenarnya kita mau kemana ya gitu. Iya, benar-benar setuju, setuju ya. Menarik sekali, Pak Agung ya. Menarik juga ya pemirsa Layanan Jakarta On TV ya. Ini juga ada hal yang sangat menarik nih dari Pak Agung ya pemirsa. Saya tuh salah satu follower sejati Pak Agung nih. Saya tuh suka terinspirasi dari kata-kata dan juga yang Pak Agung lakukan di sosial media, bagaimana membangkitkan semangat
orang tuh utamanya untuk menjadi terus bahagia, Pak Agung. Ada satu hal yang saya ingat dari quotes atau postingan dari Pak Agung nih, yang menyatakan bahwa bahagia itu tidak mahal. Nah ini mungkin Pak Agung bisa sampaikan ke pemirsa dan menularkan semangat bahagia tidak mahal itu maksudnya seperti apa, Pak Agung? Ya sebenarnya gini, apapun yang dilakukan oleh seorang atau manusia ya, maka dia ujung-ujungnya ingin bahagia. Tapi cara orang bahagia itu beda-beda. Ada dengan cara dia punya materi, ada dengan cara dia healing, jalan-jalan ke suatu tempat yang indah dan sebagainya. Ada dengan cara, oh macam-macam tuh. Nah itu kan mahal semua. Iya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang sesuatu yang memang diinginkan. Jadi bahagia itu adalah motif dasar manusia. Motif dasar manusia. Yes. Yang diinginkan manusia bahagia. Tapi caranya beda-beda tuh. Ada dengan cara yang benar, ada yang nggak benar. Yang cara yang nggak benar gimana? Ya dengan korupsi. Kan tujuan korupsi adalah dia supaya dapat uang banyak. Ujungnya supaya dia bahagia. Tapi kan salah caranya. Ada juga dengan cara ibadah dan sebagainya. Nah, sebenarnya cara bahagia itu sangat mudah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi orang yang berbagi, orang yang berkarya, orang yang dia apa ya bisa bermanfaat untuk manusia lain. Jadi bahagianya itu tidak menunggu orang memberikan sesuatu, tidak menunggu orang mengajak kita jalan kemana dan sebagainya, perlu kocek yang besar segala macam. Bukan, tapi apa? Kita sendiri yang menciptakan dengan cara berbagi. Berbagi itu membuat kita bahagia. Yang paling utama sebenarnya, bagaimana cara kita bahagia yang pertama kali adalah bagaimana setiap hari ketika kita bangun tidur, kita mulai dengan kata syukur. Bahagiakan hati kita. Kalau hati udah bahagia, pikiran udah bahagia, maka ucapan yang keluar dari mulut kita itu akan membahagiakan orang lain. Ketika orang lain senyum, ketawa, bahagia, kita juga ikut bahagia. Jadi kalau kata Jack Ma tuh pernah bilang, kalau Anda ingin jadi orang yang sangat sukses, maka bahagiakan orang lain. Itu kata-kata yang powerful tuh. Jadi kalau kita ingin berhasil hidup kita, maka bahagiakan orang lain. Kenapa Steve Jobs, kemudian siapa yang Microsoft tuh? Bill Gates. Ya kan itu orang-orang yang sangat sukses. Karena mereka membahagiakan orang lain, membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Orang banyak terbantu dengan apa Apple-nya, dengan Microsoft-nya, Google juga orang sudah sangat terbantu. Sehingga apa yang terjadi? Mempengaruhi akhirnya kebahagiaan juga untuk si pembuatnya. Dia jadi lebih banyak income dan sebagainya gitu. Semakin banyak berbagi, semakin bahagia. Semakin. Dan kita tidak perlu, ternyata bahagia itu tidak perlu mahal begitu ya. Tidak perlu mahal. Jadi yang penting kita bisa berbagi dalam arti nggak harus yang gede-gede juga kan ya Pak Agung ya. Senyuman itu aja udah senyuman aja juga. Nah ketika orang lain bahagia karena kita otomatis menjadi bahagia. Jadi maksud dari bahagia tidak perlu mahal itu gitu ya Pak Agung ya. Luar biasa. Wah ini sangat menarik ya pemirsa Lain Jakarta On TV ya. Jadi saya jadi merasa jadi bahagia nih hari ini. Baik Pak Agung, hari ini kita kan sedang berada di Mall Pelayanan Publik. Ini kan salah satu di bawah penyelenggaranya di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Berarti sedang berada dalam lingkungan perangkat kerja daerah dalam satu organisasi. Lalu menurut Pak Agung tuh pegawai yang bahagia itu sebenarnya apa maksudnya tuh? Yang seperti apa nih pegawai bisa dikatakan bahagia atau kita bisa berkarya dengan bahagia itu yang bagaimana Pak Agung? Nah, ini menarik pertanyaannya. Kita pengen semua orang di sini jadi bahagia untuk berkarya di Mall Pelayanan Publik ini, Pak Agung. Jadi yang pasti gini, kita harus mulai dari mindset dulu. Ya, ada orang yang mindsetnya ketika berangkat ke kantor itu adalah bekerja. Benar. Ketika bekerja maka itu merupakan suatu kewajiban. Ya. Kalau ada bicara kewajiban maka dapat hak. Maka kalau bicara kewajiban jatuhnya nanti terpaksa atau keinginan sendiri. Terpaksa. Melakukannya terpaksa. Ujung-ujungnya apa? Karena terpaksa akhirnya nggak happy. Makanya kita ubah kata bekerja itu kita ubah menjadi kata bermanfaat. Kenapa? Saya nggak pernah dengar ada kalimat gini Mas Aldi, sebaik-baik manusia yang paling banyak kerja, saya nggak pernah dengar. Benar juga ya. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat. Betul. Iya benar. Ketika kita bermanfaat maka munculnya ketika kita berangkat dengan kondisi mindset itu panggilan hati. Datang ke kantor itu untuk memberikan sesuatu. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena terpaksa melakukan sesuatu. Maka apa? Muncullah totalitas. Karya-karya yang luar biasa. Kenapa? Karena niatnya berbagi, niatnya bermanfaat, niatnya berkarya. Jadi kalau niatnya udah kata berkarya itu udah bicara apa? Berarti niatnya adalah dia ingin berkontribusi. Dia nggak berpikir lagi tentang apa yang akan dia dapetin, tapi apa yang bisa dia kontribusikan untuk organisasi. Nah itu keren banget gitu. Kalau misalkan kita mindsetnya bekerja, capek.
maka apa? Ujung-ujungnya ya bahagianya cuma seminggu sekali. Iya, benar. Pada saat hari Jumat. Karena besok kita udah kerja. Iya. Stres ketika apa? Hari Minggu malam udah mulai stres. Iya, karena besok Senin udah masuk. Akhirnya pekerjaan jadi suatu hal yang sifatnya jadi masalah, jadi beban. Makanya diubah mindsetnya. Kalau mau benar-benar berkarya dalam kehidupan, dalam pekerjaan, maka ubah. Datang ke kantor bukan untuk bekerja, tapi untuk apa? Bermanfaat. Bermanfaat dengan keilmuan kita, dengan kompetensi kita, dengan apapun yang kita punya. Bonus tetap dapat, THR tetap dapat, tunjangan tetap dapat, ya kan? Gaji tetap dapat, tapi akhirat juga mudah-mudahan dapat. Wah, jadi gitu. Intinya karya, yes. bermanfaat. Kita kembali setelah yang satu ini. Pak Agung, kita masuk ke segmen berikutnya nih Pak Agung, yakni segmen di mana saya ingin Pak Agung untuk meluruskan berbagai mitos atau berbagai stigma begitu yang ada di masyarakat terkait dengan budaya organisasi dan juga tentang pengembangan diri. Boleh ya Pak Agung ya? Boleh Bang. Boleh ya? Karena boleh, banyak sekali nih stigma-stigmanya ya, terutama terkait dengan budaya dan juga pengembangan diri nih, boleh ya? Boleh Bang. Boleh. Kita akan masuk ke segmen Ubah Stigma, Bangun Reputasi. Baik Pak Agung, nih saya langsung mendapatkan di tangan saya sudah ada beberapa mitos atau fakta. Ini saya nggak tahu nih, menurut Pak Agung nih mitos atau fakta nih. Ntar coba diluruskan Pak Agung ya. Dan saya jadi deg-degan pemirsa. Karena ini hampir dekat dengan kepribadian saya juga nih, kayaknya ini mitos atau faktanya nih ya. Baik, yang pertama Pak Agung, mitos atau fakta. Jika keinginan atau ekspektasi tidak tercapai, maka otomatis akan membuat orang menjadi tidak bahagia. Nah, mitos atau fakta nih? Kalau... Mitos. Oh, mitos ya? Mitos. Wah, faktanya gimana Pak Agung? Jadi gini, saya teringat dengan ucapannya Imam Al-Ghazali. Jadi, yang mengatakan gini, kalau doa kita, keinginan kita tercapai, maka kita bahagia. Ya. Kalau tidak tercapai atau tidak terkabul, harusnya lebih bahagia lagi. Oh, justru jadinya lebih bahagia? Lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena gini, kalau keinginan kita, doa kita tercapai, berarti kan keinginan kita. Berarti sesuatu yang kita mau. Tapi kalau tidak tercapai, berarti itu keinginan Tuhan. Dan pasti Tuhan ingin yang terbaik untuk hambanya. Iya ya. Harusnya apa? Berarti kan lebih bahagia lagi. Kenapa? Berarti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita. Kan kita pernah kejadian, Pak Adi, gini. Kita pernah ngalami satu hal, ternyata ini gagal nih, fail. Oh, kita udah stres banget, ternyata kejadian ini justru malah yang terbaik buat kita. Kalau kita mengalami kejadian itu, justru malah kita terpuruk. Atau kenapa-napa gitu. Sehingga Tuhan ganti dengan kejadian yang lebih baik untuk kita. Harusnya gimana? Harusnya kita lebih bahagia. Kalau misalkan tujuan kita ataupun ekspektasi kita nggak tercapai. Jadi kalau buat saya itu mitos. Mitos tapi ya. Tapi nggak tahu juga kalau buat teman-teman yang lain ya. Tapi saya setuju sih. Saya setuju sih Pak Agung ya. Jadi memang kalau keinginan kita belum tercapai, ya berarti memang itu bukan yang terbaik buat kita dari mata Sang Pencipta. Luar biasa. Selanjutnya Pak Agung, mitos atau fakta? Jika kita berada dalam lingkungan dengan budaya yang sudah bagus, maka otomatis akan membuat kita bahagia. Yes. Wah, mitos atau fakta nih? Menurut nih, saya mitos. Mitos ya? Yes. Ini banyak mitos ya ternyata yang dari tim kreatif ya? Yes. Karena gini, Jepang itu negara yang culture-nya udah sangat bagus. Oh iya. Bagus banget. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang Jepang yang bunuh diri? Oh iya, di sana banyak sekali berita-berita pemerintahan. Padahal bagus ya culture-nya. Kenapa? Berarti sesuatu. Ya, berarti budaya yang kategorinya baik belum tentu membuat orang juga bahagia. Belum tentu. Otomatis membuat orang bahagia itu tidak ya, tidak belum seperti tentu itu ya. Saya pernah bertanya gini sama teman saya, Pak Mas Aldi ya. Jadi teman saya tanya gini, kenapa banyak orang Jepang yang bunuh diri? Padahal budayanya bagus. Dibilang apa? Orang Jepang itu banyak introvert, Pak Bu. Jadi kalau mereka punya masalah, mereka itu nggak cerita kemanapun. Nggak cerita kepada siapapun. Disimpan sendirian. Ketika masalahnya makin besar dan makin besar, numpuk, akhirnya udah nggak tahan lagi, maka bunuh diri. Nah, orang Indonesia itu keren. Masalah sebanyak apapun, tetap tegar.
tetap kuat. Tetap kuat ya? Iya. Stres, ya stres, tapi tetap bertahan aja, nggak ada yang bunuh diri, nggak ada. Nggak ada yang bunuh diri. Tapi keren juga kan? Iya, iya, iya. Padahal kategori budaya dibandingkan negara Jepang, kita masih kategori kurang. Iya, karena iya. Mungkin hanya di Indonesia yang punya nama Tegar. Karena banyak teman saya namanya Tegar, iya, iya. Pak Agung. Baik, lanjut ya Pak Agung. Ini mitos atau fakta? Wah, ini terkait dengan kepemimpinan nih. Pak Agung, mitos atau fakta? Kepemimpinan seseorang ini tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan anggota organisasi. Mitos atau fakta nih Pak Agung nih? Menurut saya mitos. Mitos ya? Karena pasti sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitan, tapi sangat kan pemimpin kaitan. Punya urusan masing-masing, anggota organisasi juga punya urusan masing-masing Pak Agung kan? Kalau punya... bicara personal iya, bicara personal pribadi. Oh. Tapi kalau bicara organisasi, maka dia satu kesatuan. Oh. Ibarat apa? Ibarat tubuh. Ada kepala, ada tangan, kaki, dan sebagainya. Ketika tangan sakit, maka yang ngerasain semuanya. Oh gitu. Iya. Jadi dan bicara pemimpin itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena gini, survei menyebutkan apa? Banyak orang-orang yang keluar atau resign atau turnover di sebuah organisasi terjadi. Ternyata faktor utamanya adalah leader. Ketidakpuasan, ketidakbahagiaan seorang karyawan ataupun pegawai terhadap apa? Kepemimpinan seseorang. Mengakibatkan apa? Dia udah gak betah lagi di organisasi. Sehingga dua pilihannya, jadi gini, ada pemimpin yang detraktor, pemimpin yang keras banget, yang galak banget, maka dia akan membuat apa? Anggota organisasinya itu dua responnya. Yang pertama apa? Yang pertama fight, yang kedua flight. Yang pertama fight, dia akan ngelawan. Dengan dia kerjaannya gak beres, segala macam itu ngelawan namanya. Yang kedua, flight, apa? Kabur, resign. Atau dia minta dipindahkan ke bagian yang lain. Karena itu apa? Itu sangat mempengaruhi. Pemimpin sangat mempengaruhi kebahagiaan dari tim yang ada di bawahnya. Berarti menjadi seorang pemimpin, kalau bisa saya simpulkan, berarti menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya bertanggung jawab untuk organisasinya bisa tumbuh saja, tapi juga bertanggung jawab terhadap kebahagiaan anggota organisasinya atau kebahagiaan pekerja atau bawahannya dong, Pak Agung ya? Kebahagiaan dan pertumbuhannya. Kebahagiaan dan pertumbuhannya. Dan pertumbuhannya. Jadi pemimpin yang hebat itu yang bisa membuat timnya itu bertumbuh. Itu pemimpin yang hebat. Tapi kalau pemimpin dia hanya bisa membahagiakan aja, nggak cukup. Pemimpin yang hebat, yang bisa membuat timnya bahagia dan bertumbuh, lebih maju, lebih sukses, dan kalau bisa lebih hebat daripada si pemimpin itu sendiri. Luar biasa. Berarti jadi pemimpin itu sebenarnya tanggung jawabnya luar biasa ya. Jadi faktanya adalah pemimpin bahagia, otomatis anak buah bahagia. Nggak juga. Otomatis kalau bicara organisasi ya, kalau bicara pribadi belum tentu juga sih. Belum tentu juga ya. Kalau bicara organisasi, pemimpin yang bahagia, maka dia akan lebih rasional ketika dia membimbing, menumbuhkan, memuliakan, menghebatkan. Benar. Karena dalam kondisi bahagia, orang bisa berpikir lebih jernih. Lebih begitu jernih. Ya. Baik. Baik Pak Agung, kita akan masuk ke mitos atau fakta yang terakhir nih Pak Agung. Ini semakin menarik ya. Menurut Pak Agung, nih mitos atau fakta? Pasangan hidup ini sangat mempengaruhi faktor kebahagiaan seseorang. Fakta. Fakta. Fakta ya? Fakta. Fakta ya? Iya. Ini menarik masalahnya. Nah, gimana nih? Saya punya sahabat nih ceritanya. Dia tuh kalau punya masalah berat di kantor, wajahnya lagi kondisinya punya masalah berat lah. Dia menyendiri, dia buka dompetnya. Ternyata di dalam dompet itu ada wajah foto istrinya. Oh. Dan dia kemudian senyum. Kelihatan wajah bahagia banget gitu. Terus saya tanya, Anda luar biasa ya, sangat mencintai istri Anda dong. Anda bisa begitu bahagianya ketika melihat wajah istri Anda. Terus dia bilang gini, bukan begitu Pak Agung. Masalah saya di kantor nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan masalah saya di kantor. Jadi kalau dia punya masalah sama istrinya itu ternyata lebih berat dibandingin. Oh iya benar-benar. Jadi benar. Apa artinya? Benar, karena kita kan pulang dari kantor harus ketemu tiap hari benar, gitu ya. Iya. Benar. Jadi memang banyak orang yang kelihatannya dia happy di kantor, ternyata di rumah dia masalahnya berat. Banyak banget. Karena itu apa harus kita bangun, bicara culture, bicara budaya itu, bicara kebahagiaan itu jangan hanya kita ciptakan di organisasi ataupun di tempat kerja, tapi dari mulai rumah. Justru dari lingkungan terdekat, rumah. Lingkungan terkecil gitu, keluarga. Betul. Itu harus kita bangun budaya. Betul. Bahagia ini ya. Budaya bahagia. Nah, kenapa? Jangan sampai nanti kita di rumah, bapaknya pegang handphone, anaknya pegang handphone, istrinya pegang handphone, ketika mau ngobrol pakai WhatsApp group. Udah gitu WhatsApp grupnya namanya keluarga bahagia, padahal tidak bahagia ya. Bahagia. Ngomong aja pakai di WhatsApp gitu ya. Bahaya gitu. Makanya kunci utama untuk kita membangun budaya, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi. Bangun komunikasi yang baik untuk kita bahagia di mana? Di pertama rumah dulu. Ya. Setelah di rumah, jangan ngomongin tentang yang lain dulu. Bicara tentang
tim di lingkungan kerja kita. Jadi tim kita dulu lah. Bahkan gini, kita udah ngomongin tim orang lain, kita omongin keburukannya, kekurangannya dan sebagainya. Sementara tim kita sendiri banyak kekurangan. Nah ini kita bangun dulu nih kebahagiaan di tim kita. Setelah itu baru apa? Baru organisasi keseluruhan, kemudian baru masyarakat yang datang. Jadi kita ciptakan benar-benar budaya. Ya, supaya bahagia itu terasanya bukan hanya di organisasi tapi juga di rumah. Juga di rumah, dan itu justru yang paling penting ya. Paling penting, paling penting. Karena kita kan juga setelah sudah tidak bekerja juga pasti kita akan kembali ke istri kita. Betul banget. Waduh, jadi pasangan hidup sangat mempengaruhi faktor kebahagiaan seseorang. Yes. Jadi saya mau telepon pasangan saya dulu, Pak Gung. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta One TV, dan saat ini saya juga masih bersama dengan Dr. Agung Solihin. Pak Agung, kita udah nyampe di tempat yang beda lagi nih. Ini udah sempet, kan kedua saya. Lantai dua tadi ya, udah lantai dua, lantai tiga, nah sekarang kita di lantai satu. Tadi sempat muter-muter sini juga ya, sempat, Pak Agung ya? Sempat, sampai lantai tiga juga. Wah. Pak Agung, apa nih makna penting perizinan untuk Pak Agung nih? Penting banget sih. Kenapa? Karena kan hidup itu harus kita memperhatikan dua hal. Aman. Pertama, aman di dunia, aman di akhirat. Kalau kita punya perizinan itu, kita jadi lebih apa ya, lebih nyaman, lebih enak. Kenapa? Karena ngerasa aman. Kalau kita mau improve bisnis kita, improve hal-hal yang mungkin kita bisa kembangkan dari area yang memang itu merupakan tugas dan fungsi kita, itu bisa lebih mudah. Dibandingkan kalau kita nggak punya perizinan. Bener banget, Pak Agung. Dan perizinan itu kan juga bentuknya luasnya, kayak kita mau nikah juga izin ya, pemirsa ya. Kita mau cuti juga izin. Mau ada keperluan dalam pekerjaan juga ada izin. Jadi memang izin itu adalah membuat kita menjadi aman ya, Pak Agung ya. Aman dunia, aman akhirat harus. Aman dunia, aman akhirat, aman pemirsa. Pak Agung, apa nih kedepannya dari SCB yang akan dikembangkan oleh Pak Agung dan juga tim dari SCB ini, Pak? Ya pasti gini, SCB itu sekarang ini masih secara jumlah SDM masih terbatas. Jadi yang betul-betul paham tentang corporate culture, tentang budaya organisasi itu nggak banyak. Karena itu kita buat sebuah lembaga yang nanti akan memproduce banyak konsultan budaya. Konsultan budaya organisasi, sehingga apa nanti? Sehingga orang nanti ketika dia ingin mengkondak organisasinya, itu dia sudah punya ilmunya. Nah, dia apa? Disertifikasi oleh LSP. Jadi kita lagi buat LSP sekarang, Pak. Jadi SCB ini lagi membuat LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Profesi sebagai? Budaya, konsultan budaya organisasi atau budaya kerja Indonesia. Wah, jadi akan semakin banyak semakin ya banyak, nanti ya. Orang-orang yang akan memperbaiki budaya-budaya organisasi nih, pemirsa nih. Betul, ini terkait dengan perizinan. Jadi nanti orang yang akan mengkondak culture, mengkondak budaya, itu dia punya izin sertifikasinya. Oh, termasuk yang termasuk mau konsultan terkait budaya organisasi pemerintah pun dapat izin dia. Dapat izinnya. Ada izin, ada lisensinya. Ada gitu. Lisensinya. Wah, jadi kedepannya mungkin organisasi di Indonesia ini akan semakin lebih baik lagi nih, karena ternyata sudah ada konsultan-konsultan yang bersertifikasi. Dan tentunya ini dari SCB ke depan nih. Kira-kira tahun berapa nih? Enggak lama lagi kok. Enggak lama lagi ya? Paling lambat sekitar ya Agustus lah. Agustus, Agustus sudah bisa running. Wah, kayaknya saya harus jadi peserta pertama nih. Pak Agung, terakhir tips apa yang bisa Pak Agung berikan kepada pemirsa layanan Jakarta One TV agar kita terus bisa menumbuhkan kebahagiaan atau rasa bahagia dalam mencintai seseorang? Maksud saya bukan mencintai seseorang, dalam berkarya dan pekerjaan, Pak Agung. Apa nih? Pekerjaan kita. Ya, mencintai pekerjaan kita. Apa nih catatan pentingnya, Pak Agung? Silakan. Ya, jadi memang bahagia itu sebenarnya bukan di saat kita mendapatkan, tapi di saat kita memberi, saat giving, saat kita berkarya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bahagianya ketika mendapatkan sesuatu, maka jadinya apa? Jadinya dia akan lama, dia akan menunggu terus gitu. Belum tentu datang kebahagiaan itu. Jadi kalau mau bahagia, ciptakan kebahagiaan dengan cara apa? Dengan cara giving. Dan sekarang eranya bukan lagi era take and give, tapi give, 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 dan give lagi. Urusan nanti mendapatkan, urusan Tuhan.
kita maksimalkan itu dan kita bahagia sekarang juga dengan cara apa? Berbagi, berkarya, memberi. Berbagi, berkarya, memberi. Jadi itu catatan penting ya pemirsa. Pak Agung, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan, dan juga spesial terima kasih karena telah mengurus perizinan secara mandiri langsung ke Mall Pelayanan Publik, Pak Agung. Dan luar mudah, biasa. Pak. Dan mudah ya. Urus izin sendiri itu mudah. Jadi pemirsa Layanan Jakarta TV harus ikutin jejak Pak Agung nih. Yes. Terima kasih sekali lagi, Pak Agung. Sama-sama, Pak Aldi. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan konsultan budaya sekaligus Managing Director SCB International Consulting, Dr. Agung Solihin. Saksikan kisah inspiratif lainnya hanya di Layanan Jakarta on TV. Bagung, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, kita harus lantai 2 kayaknya. Instagram @layananjakarta.